Menurut Suma Oriental, Parameswara merupakan anak kepada Raja Sam Agi dari Kerajaan Palembang. Hakikatnya, nama Parameswara hanyalah sekadar gelaran dalam Sanskrit yang bermaksud Tuhan Yang Esa. Namun baginda tetap seorang raja yang berketurunan Melayu. Sebelum memeluk Islam, baginda beragama Hindu. Pada zaman tersebut, masyarakat Melayu memperkenalkan konsep Dewa Raja untuk menuntut ketaatan dalam kalangan rakyat terhadap pemerintah. Raja keempat dan terakhir Temasek ialah Paduka Sri Maharaja Parameswara yang memerintah dari tahun 1399 sehingga 1401. Parameswara diusir dari Temasek selepas diserang oleh Majapahit. Baginda melarikan diri ke Melaka dan seterusnya mengasaskan Kerajaan Melayu Melaka. Setakat ini, tiada sumber primer dan sekunder menyatakan baginda merupakan orang India yang diangkat menjadi raja oleh masyarakat Melayu. Malah keturunan Parameswara sangat jelas, iaitu daripada Sang Sapurba, pemerintah Palembang. Parameswara telah memeluk Islam pada tahun 1409 selepas berkahwin dengan putera Pasai. Kemudian, baginda bertukar dan memakai gelaran Sultan Iskandar Shah. Baginda pada awalnya beragama Hindu, kemudian memeluk Islam setelah mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka. Sehingga kini, tiada bukti nyata dan sahih yang mengatakan Parameswara atau Sultan Iskandar Shah berketurunan India seperti yang didakwa oleh sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Malah, bukti yang nyata pada zaman ini boleh dilihat dengan mata dan kepala kita sendiri, iaitu di Kepulauan Bali, Indonesia. 93% penduduknya beragama Hindu, tetapi mereka bukan berketurunan India, tidak juga bertutur dalam bahasa Tamil. Maka jangan cinta Bali, jangan datang ke Bali, maka hotelnya bapak berisi. Malah, mereka lebih asyik banget menonton sinetron daripada drama Tamil. Bu Saras perhatian banget sama aku.